Oke guys, welcome back to my channel lagi. Dan pada video kali ini gue bakalan unboxing sebuah sneaker ya. Ini sebenarnya kemarin siang datangnya, dan karena aku masih sibuk dan belum pulang, akhirnya dibuat video seperti ini. Dan akhirnya gue bikin videonya sekarang guys. Oke. Ya, seperti yang dilihat di sini, tampilan boxnya itu berbentuk kotak seperti sepatu pada umumnya. Dan ini kayaknya pengirimannya agak jelek, ini sampai sobek ya, bolong-bolong. Tapi sepertinya paket dalemannya aman sih. Untuk paketan ya nggak terlalu aman karena dia nggak pakai bubble atau box tambahan ya. Oke, di sini kalian bisa melihat isinya. Wow, ini gue beli di Footstep ya, dan wow, you can look this Footstep footwear. Nah, kalian penasaran dengan isinya? Oke, dan ternyata gue dikasih ini guys. Lumayan lah buat belanja di pasar atau enggak buat itu sih ya, tempat-tempat barang yang udah enggak dipakai biar enggak berantakan. Nah, oke, kemasannya dari Footstep Footwear ini adalah dia paketannya masih lumayan bagus, enggak terlalu penyok-penyok amat ya. Dan ini gue tuh pesennya sneaker guys, kalian bisa melihat di sini sneakers ya. Dan footwear tadi itu dia adalah sebuah vendor yang dimana kita bisa memberikan yang menjual sepatu bermacam-macam jenis seperti sandal, casual, formal, sneakers ya. Oke, dan aku warna putih, ukurannya 40. Oke, langsung aja dibuka guys. Widih, keren cuy. Oke. Dapat ucapan terima kasih dan kode apa itu? Oke, di sini itu adalah bisa retur guys ternyata. Wih, keren banget cuy. Oke, dan ini belum aku coba. Oh, ini untuk syarat returnya. Wih, gokil guys. Wih, born to make a history. Wih, kenapa gue suka yang putih? Ya, gue penasaran aja sih dengan sneakers. Karena gue itu udah lama banget gak beli sneakers ya. Gak beli sneakers. Aku biasanya pakai itu sih slip on ya, casual kayak gitu. Terkadang juga aku menggunakan formal shoes, jadi ya karena aku pengen coba aja pakai sneakers ya, akhirnya gue beli. Dan kenapa gue suka putih, karena putih itu kan dia warna dasar ya, putih, hitam, dan aku lebih suka sepatu yang seperti itu guys. Jadi nggak terlalu banyak apanya ya, aksesoris lainnya sih yang bikin norak kayak gitu sih kalau gue sendiri. Nah, di sini ada warna coklatnya juga dari apa ini, karet. Tapi kulit guys. Wish, entah apapun itu, yang penting ini tambah cakep guys ya. Warna coklat di sini itu nggak bikin alay ya, dia malah menampilkan kesan yang lebih premium guys ya. Dan di sini dalamnya itu ada busa guys. Wih. Oke, di dalam tulisannya born to make a history, lahir untuk. Dan di sini Footstep ya, jejak kaki. Oke guys, seperti ini samping. Oh, ini ada kotornya guys. Oke, nggak bisa dihilangin. Oh bisa ternyata. Gak apa-apa nanti. Iya guys, tapi kalau kita beli sepatu warna putih seperti ini, itu resikonya adalah gampang banget kotor ya. Kotor sedikit ini pun
bisa kelihatan, guys. Oke, di sini aku punya alkohol dan dilap pakai kain. Ya udahlah kayak gini. Bersihannya nanti aja lah. Untuk tampilannya sih keren banget ya, guys. You can look this. Wow. Keren, gak norak. Dari atas seperti ini, dari samping seperti ini, belakang. Gue suka sih desainnya yang ajib, jeduk-jeduk gitu. Oke, guys. Sekian dulu video unboxingku pada video kali ini. Dan jika kalian ingin bertanya, langsung aja di komen ya. Dan jangan lupa klik like and subscribe channel ini, guys. Oke, biar kalian gak tertinggal update terbaru dari video gue.